ada soalan berhubung dengan minum kencing unta lah. Sekarang ni orang minum kencing unta. Orang pergi Mekah, saya pun duk dengar cerita juga lah. Ini saya punya pendapat lah tentang minum kencing unta ni. Kalau orang tanya ada tak hadis tentang minum kencing unta ni, pergi yang tu dulu. Sebelum nak cerita kelebihan ke apa, ada tak hadis minum kencing unta? Ada hadis. Hadis diriwayatkan dalam Bukhari, Muslim, dan berbagai-bagai riwayat. Dia tapi peristiwanya satu, iaitu peristiwa kaum Unasun Urainah. Kaum daripada Urainah, mereka ni mari ke Madinah. Kemudian mereka ni jatuh sakit. Tak sesuai barangkali iklim Madinah dengan mereka. Nabi SAW kata pada mereka, mereka ni ada jenayah lepas pada tu, mereka bunuh orang. Tapi sebelum tu mereka ada sakit. Nabi SAW kata in syi'tum, dalam berbagai-bagai riwayat dengan berbagai-bagai lafaz. Sebagian kata in syi'tum takhruju ila iblis sadaqah tashrabuna min albaniha wa abwaliha fa fa'alu fa sahhu. Dia kata kalau kamu mau, kamu pergi kat unta zakat tu, kamu minum susunya dan air kencingnya. Dan mereka pun buat, dan kemudian mereka sembuh. Hasil daripada hadis ni, maka lah ni orang duk pergi Mekah ni, saya pun dah tanya soalan ni, saya pun teringat. Duk tengok ramailah sampai tengok dalam bah. Dalam YouTube pakat duk ambil ayam kecil unta bubuh dalam bekas campur dengan susu pakat duk minum. Dan macam-macam lah ulasan. Cuma saya nak ulas satu dua benda. Ulama khilaf tentang ayam kecil unta ni, berdasarkan hadis tu di kalangan para ulama khususnya alul hadis dan sebagainya lainnya menyatakan ayam kecil unta ni tak najis lah, kalau tidak macam mana boleh minum. Dan unta ni haiwan dia, kita tahu dah dia ajaib sikit unta ni. Dia minum air simpan dalam dia, bina air bersih unta ni. Unta ni bukan macam lembu makan plastik lah apa ni, kena dalam kambing kampung ni. Dia makan pun pokok-pokok yang elok. Ha. Dia simpan dalam badan dia. Okey. Tak apalah di sudut dia bersih tu. Kemudian adalah kajian mereka buat. Saya tak berani nak bagi jaminan dalam kajian ni kerana kajian ni dibuat oleh saintis dan kemungkinan sejauh mana terbukti itu mereka lebih tahu. Berapa kajian disebut dibentangkan di Arab Saudi dan selainnya, kata ada memang ada khasiat atau benefit daripada ayat kencing unta ini yang dicampur dengan susu unta. Okay. Ada beberapa andaian. Yang pertama, kita tak tahu penyakit apa yang menyebabkan dia minum benda tu. Sehingga kita yang tak sakit ni tiba-tiba duk minum ayam kencing unta. Tak ada lah riwayat sahabat-sahabat duk saja-saja duk minum ayam kencing unta. Tiba-tiba kita orang Malaysia pipi Mekah nak minum ayam kencing unta. Jadi ini juga satu benda yang tatbik hadis di luar daripada konteksnya. Nabi yang suruh mereka tu sebab asalnya mereka ada, dia panggil washtau, dia istiwa, dia macam dia tak boleh, iklim Madinah tu tak boleh terima mereka. So penyakit apa kita tak tahu, tapi dia pergi minum ayam kencing unta. Yang sihat-sihat pergi minum ayam kencing unta tak tahu pasal. Ha? Kemudian pakai minum kau buat muka kot masam apa semua. Okey. Yang kedua, nak minum benda-benda ubat ni dia kena tanya pakar. Unta pada zaman Nabi dan keadaan dia dengan unta pada zaman kita pun nak kena tengoklah juga macam mana keadaan dia. Ada hadis Nabi SAW sebut tentang susu lembu. Nabi kata fa inna alba alaikum bi albanil baqar. Kamu minum susu lembu. Kerana fa innaha shifa wa samnuha dawa. Lemak dia tu ubat. Ni penyembuh ubat dah. Wa luhumuha da, dan daging lembu itu merupakan penyakit.
Ulama khilaf hadis ni disebut dalam berbagai riwayat, di antaranya ni oleh Imam Ibn Jarud dalam Sahih Ibn Jarud dan selainnya, dan Al-Tabarani juga. Hadis ni dibincangkan. Nabi kata daging lembu ni penyakit. Sedangkan ada hadis yang lain, riwayat Bukhari, Nabi korban termasuk untuk isteri dia dengan lembu. Jadi sebahagian para sarjana hadis menyatakan hadis ni konteksnya mungkin pada musim lembu berpenyakit. Kan? Tengok apa nama apa? Ada penyakit lembu, lembu gila lah, kan? Kemungkinan dalam konteks itu hadis ni dikeluarkan. Mungkin Nabi maksud berlebihan itu racun ataupun penyakit. Itu juga mungkin. Tapi konteksnya, jadi konteksnya nak kena tengok. Sekarang ni bila mari orang minum susu apa, kencing unta tu, dikatakan kena penyakit. Maka sebab itu hal-hal yang seperti ini kalau kita pergi, kalau tak ada keperluan, macam juga dengan bekam lah, tak payahlah bekam. Ada keperluan bekam, kita tak identify lagi apakah jenis dan kadar yang orang campur antara susu dan apa. Kalau nak diamalkan hadis itu, sebahagian kata hadis itu hanya khusus untuk mukjizat Nabi. Tapi Nabi suruh dia pipis sendiri. Kemudian kita tak tahu cara perubatan zaman itu, sehingga kita tiba-tiba pergi minum di luar daripada konteks. Tiba-tiba dia ambil gambar, menurut Islam minum ayat kencing unta sebagai ubat. Ini akan memberikan gambaran yang salah terhadap agama. Orang kata lah kali orang panggil ni agama kencing unta. Nabi bukan duk suruh sahabat dia minum, kes depa tu saja. Dan kita tak tahu macam mana campuran dan macam mana yang mereka buat. Dan kemudian mereka tu pi bunuh ra'i, pi bunuh pula kawan yang bagi susu unta tu, dan Nabi mengambil tindakan bunuh kepada mereka. Jadi ini berhati-hati dengan tatbik hadis-hadis yang seperti ini.